bentar-bentar. Mbaknya kenapa? Panas-panas dorong motor. Mbak kenapa, Mbak? Ini ah, kayaknya bensinnya habis deh. Waduh, panas-panas kayak gini lagi. Iya, ah tahu nggak ya tempat bensin yang paling dekat di mana? SPBU mah, waduh jauh banget deh. Di Langkap. Jauh. Tadi dari sana jalan ke sini. Ada yang jualan nggak sih? Nggak ada, ada tadi juga nggak ada. Waduh, paling ya ada-adanya juga di pojok situ teh, masih jauh tuh. Iya, soalnya penuh sawah di sini full. Kalau mau saya bantu di step gitu. Duh, ngerepotin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Panas-panas kayak gini, Teteh. Maju dulu aja. Aduh, ya, panas. Kasihan ya, mbaknya. Ngerepotin banget ya. Waduh. Kasihan juga mbaknya. Habis bensin ternyata semuanya. Panas-panas kayak gini ya. Gimana, Teteh? Mau saya bantu nggak? Tapi takut ngerepotin. Di step gitu. Bisa nggak kalau saya dorong step, Teteh? Bisa jaga keseimbangan nggak? Aku belum pernah di step sih, ah belum banyak nyetek-nyetek gitu. Oh gitu ya, bentar. Ya udah gini aja teh, gimana kalau saya bantu, saya cariin ke depan dulu, nanti saya balik lagi. Tetehnya nunggu nunggu, tetehnya nunggu di sini gitu. Iya emang nggak ngerepotin, ah kan nggak ada itunya juga kalau mau mindahin, nggak ada apa-apa. Ya nanti pinjem aja dulu kayak gitu teh. Ya udah tetehnya boleh ke samping dulu aja deh, cari yang kedua dulu aja teh. Iya iya siap. No, di bawah pohon teh. Bentar, ada kendaraan. Aduh, mbaknya habis bensin ternyata teman semuanya. Oh, ohon bu, ohon. Barusan kata ibunya gimana teh? Katanya depan ada warung bensin. Depan sono? Iya, di sebelah sana mungkin ah. Gimana mau belikan bahan bakarnya gitu? Nanti saya balik lagi ke sini, Teteh. Aduh, ngerepotin nggak ya? Nggak tuh. Kan harus dibantu Tetehnya. Emang dari sana Teteh jalan kaki? Ya lumayan dari sana, dari ujung. Buset dah, nggak ada satupun yang gak nolong ada gitu? Nggak ada doang yang peka nanyain gitu kenapa-kenapa. Tadi juga banyak orang yang lewat, tapi mungkin pada panas kali ya, jadi pada buru-buru gitu. Udah apa lewat doang. Ya udah gimana kalau gini teh, saya bantu. Bentar ada botol enggak ya? Jadi nanti biar saya bawakan bahan bakar ini ke transfer ke Teteh gitu. Tapi bentar caranya? Ya, ini ada botol enggak ya? Bentar saya cari dulu ya teh ya, atau plastik gitu. Kamu cari apa ini kalau botol mah? Botol? Ya. Apa? Botol nah, benar itu ya. Tapi ada isinya Teteh. Sok. Nah. Ya, pakai itu aja Teteh. Ini aja paling ya? Iya. Bentar ya, aku minum dulu. Iya, Teteh. Waduh, kasihan juga ya. Ternyata mbaknya itu dan semuanya ya. Iya, dari tadi bener-bener gak ada yang nanya satupun kayak nanyain atau kasih solusi gitu. Tetehnya mau kemana emang? Kebetulan saya tuh habis pulang dari teman. Iya. Rumahnya di sebelah sana gitu. Pas jalan kesini kok tiba-tiba gak bisa ngegas. Motornya tuh tiba-tiba ngeplos gitu. Iya. Yeah. Mau isi bensin dari tadi tuh lupa gitu, ngelewat-ngelewat aja gitu. Paling di depan juga ada. Gak ada satupun panas-panas kayak gini, orang gak ada yang buka. Orang-orang juga pada ngebut karena panas kali ya. Iya, kalau jalur sini kebanyakannya pada ngebut teh. Iya, soalnya sepi juga, gak ada rumah. Iya, sepi gitu, panas lagi, aduh ini lagi panas-panasnya jam segini. Aduh, sampai keringetan banyak. Dorong katanya dari pas ujung situ katanya, waduh, lah kok dibuang? Udah biar cepet aja, hanya nunggu lama. Ya udah sorry tuh ya. Maaf ya. Iya. Makasih banyak loh. Iya Teteh, sama-sama. Saya bersih dulu soalnya biar nggak ada oh, iya, airnya ya. Gitu. Takutnya nanti bakalan kotor. Bentar deh ya. Aduh panas juga ini. Mbaknya orang mana mbak? Saya asli orang Banjar. Orang Banjar. Iya, jadi ngerepotin. Gak apa-apa, Teteh saling bantu aja, kayak gitu. Teteh dari mana aslinya? Saya? Aslinya saya dari Banjar Rendegan, Teteh. Oh, Rendegan. Dekat Polres itu yang arah ke Jawa Tengah. Oh, dekat SMP 7 Iya, ada. Iya, di situ ada SMP 7, tapi
kalau SMP 7 tuh kan ke dalam ya. Kalau aku mah pinggir jalan. Oh, deket. Kayak gitu. Berarti deket banget Polres gitu iya, ya. Iya, deket. Bentar deh ya. Habis main juga atau habis dari teman? Ada ya. Juga. Ya Allah, kalau enggak lewat kayaknya enggak tahu deh aku. Gua coba ini nih isi bahan bakar Pak dari motor saya nih. Sip, segini dulu aja soalnya botolnya itu kecil. Teteh, segini dulu aja ya. Ya mudah-mudahan nyala gitu. Semoga aja ya, A. Padunya lawe dulu gitu sampai nanti nemuin. Ya, paling nanti ngambil lagi gitu kan satu botol satu. Soalnya botolnya kecil. Iya. Sorry Teteh. Udah habis banget. Kalau sering mati juga nanti ke motornya bikin rusak ya, A. Gimana gimana? Maksudnya kalau sering habis gitu, lupa enggak diisi gitu. Jadi bikin motornya juga makin cepat rusak kan ya? Iya, sih. Tapi kata orang-orang nih, kata orang-orang, katanya kalau habis bensin itu nanti hidupnya itu bakalan susah lagi katanya. Waduh, gimana? Tapi enggak tahu juga sih gitu. Coba deh nyalain teh. Coba dulu ya, A. Aduh, ini helmnya enggak aku pakai soalnya ungap. Ungap. Oh, tatanya berarti sudah juga. Sudah. Oh, iya. Coba Teteh. Coba nyalain dulu ya. Alhamdulillah nyala. Alhamdulillah, berarti bener teh bensinnya. Habis. Tadi emang di sini nggak kelihatan. Udah, biasanya kan kalau klip-klip tuh aku pikir tuh karena aku juga baru pakai gitu ya. Masih bisa nyala gitu sampai depan mah. Gitu. Ternyata udah habis banget kayaknya gitu. Jadi pas klip-klip di gas ngeplos. Biasanya klip-klip ya sampai lah ya ke SPBU ke mana. Klip tuh sampai nanti benar-benar mati dulu. Ya nanti ya harus dicek deh, dicek jangan sampai kalau udah kedip-kedip tuh ya. Indikator bahan bakar jangan sampai benar-benar kosong. Kayak gitu. Iya benar, harusnya lebih safety lagi gitu ya. Iya, harus terus dicek lagi. Banget ini kalau udah klip-klip harus langsung diisi. Untungnya masih siang loh. Iya, tapi kalau malam gimana? Waduh, kan repot juga. Ini juga pas panas-panas, waduh. Cukup ya. Ini juga ya. Kebetulan HP aku juga lobet. Iya. Jadi enggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Aa, punten Aa namanya siapa? Apa? Aa teh namanya siapa? Agen teh. Iya, oh, apa panggil aja Agen. Makasih banyak ya udah dibantuin. Iya, Teteh sama-sama. Ini Aa buat beli bayar ganti bensinnya. Apa Teteh? Ini. Ih, enggak usah. Saya mau bener-bener bantu Teteh tuh ikhlas itu kan. Aa, makasih banyak. Ih, dari tadi tuh enggak ada yang ngebantuin sama sekali. Iya, Teteh sama-sama sesama pengguna jalan gitu kan. Ya saling membantu kalau memang saya bisa bantu gitu kan. Alhamdulillah ya, dengan diisi bahan bakar nyala juga. Iya, terima kasih banyak Aa. Iya, Teteh sama-sama. Selalu. Amin. Amin. Pokoknya lancar semuanya deh. Amin. Terima kasih Teteh. Banyak ya, iya, sama-sama Teteh. Terima kasih juga ya. Doa terbaiknya amin. Teteh juga selamat sampai tujuan. Hati-hati, amin. Lebih safety lagi. Cek dulu kendaraannya sebelum berangkat. Iya, ini bakal jadi itu sih warning buat kedepannya. Tetehnya habis dari mana emang? Habis dari temen aku, TA. Terus lewatnya lo sini biar lebih deket. Tadinya tuh karena emang jalannya lebih deket kan ya. Tapi emang gak ada siapa-apa. Biasanya gak ada tukang dagang di sini tuh. Iya. Aduh. Untung ada lewat tadi. Kalau enggak ya udah. Iya, soalnya dari tadi tuh kayak bentar. Ada cewek gitu kan dorong panas-panas. Barangkali butuh bantuan gitu kan. Takutnya kenapa-napa. Ternyata bener habis bensin. Soalnya sering juga jalur sini yang kehabisan bensin. Terus jarang juga sih yang jualan bensin di sini kayak gitu. Di sini tapi kalau jalur situ teh lengkap bulat itu banyak sih kayak gitu. Makanya jalan sini agak sepi juga apalagi kalau malam hari tuh. Iya, tapi lewat situ lebih cepet jalan. Iya, kalau lewat sini soalnya nggak banyak kendaraan yang lain. Iya, jadi gaspol terus kayak gitu. Terus kalau sana kan karena ramai jadi agak ya, pelan-pelan gitu. Iya, agak pelan-pelan bener-bener. Lagi ngebut. Iya. Ada lagi ngebut-ngebut tiba-tiba mati. tuh ini gimana? Ih, atuh aku gimana? Iya bener, aku mah Teteh bener-bener bantu Tetehnya itu ya ikhlas gitu kan. Ikhlas banget. Terima kasih banyak pisannya, ah, iya, udah dibantu. Iya, sama-sama, iya. Kalau gitu tuh aku mau lanjut pulang gimana? Iya, Teteh sak. Hati-hati di jalan. Mau lanjut perjalanan pulang ini soalnya udah ditungguin juga. Iya, Teteh hati-hati di jalannya Teteh. Nanti lain kali kalau berangkat mah
cek-cek lagi kendaraannya. Iya, banyak kan tuh ya. Iya, Teteh, yuk. Makasih ya. Yuk. Aku mau coba. Awas agak tinggi ini, Teh, jalannya. Gak nyala lagi. Ah, makasih banyak. Oh, mangga, mangga, Teteh. Makasih. Yuk. Waduh, ada-ada aja semuanya. Ternyata mbaknya itu habis bensin di jalan panas kayak gini. Gak ada satupun yang peka gitu kan, gak ada yang satupun yang nolong mbaknya. Kasihan juga semuanya. Jadi kita sesama pengguna jalan, kita kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bantu gitu kan. Siapa tahu kita lagi membutuhkan ya, mudah-mudahan dibantu dengan orang yang baik juga gitu semuanya. Oke, jadi gue mau langsung lanjut lagi perjalanan teman semuanya ya. Bentar. Kenapa tuh? Ih, AA, ya ampun. Ini AA motor aku kenapa mati lagi ya?